Selamat pagi semuanya. Iya, di Jakarta. Kita perlu bersyukur nih, meskipun Cicencen dan Kauci sedang di Jakarta. Tapi kalau hari ini kita pagi bisa dengerin suara Cicencen, kita perlu bersyukur. Yes, kita perlu berdoa buat pemimpin kita, amin. Karena gak banyak pemimpin yang rela memberikan space dan ruangannya. Hanya sebagian pemimpin yang melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita bersyukur kita memiliki pemimpin yang seperti demikian, kita perlu bersyukur saudara. Dan tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita sebagai umat yang digembalakan, dipercayakan oleh Tuhan ada di tangan Kak Oci dan Cicencen, tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kita berdoa bagi pemimpin kita, amin. So sebelum kita mulai, sebelum saya mulai, saya bilang setiap kita, yuk kita mau tumpangkan tangan untuk Cicencen dan Kak Oci. Kita akan berdoa sejenak, oke. Yuk Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami disadarkan kami memiliki seorang pemimpin yang begitu luar biasa mengayomi kami dengan kesabaran, mengayomi kami bertahun-tahun Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang, dengan kami boleh menjadi diri original kami. Mereka menerima kami apa adanya, tetapi mereka tidak menerima kami, tidak membiarkan kami apa adanya. Kami bersyukur kami memiliki pemimpin yang begitu care, begitu perhatian kepada kami semua Tuhan. Dan kalau hari ini mereka sedang ada di Jakarta untuk melayani sebuah komunitas, Bapak kami berdoa, ya sungguh komunitas yang Kau percayakan untuk mereka ada di sana, mereka mendapatkan sungguh apa yang Kau mau untuk mereka sampaikan di Jakarta Tuhan. Kami berkati mereka boleh terus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan sampai seumur hidup mereka. Sampai di akhir hidup mereka, mereka boleh finishing well karena mereka mengerjakan kehendak Tuhan dengan gentar dan takut akan Tuhan. Berkati Kauci dan Cincin dan juga kedua anaknya Tuhan. Ya sungguh kehidupan mereka boleh menjadi suratan yang terbuka untuk jemaat-Mu boleh teladani. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya saya perlu make sure dulu apakah suara saya diterima dengan baik juga di layar yang kebetulan yang online ya, yang online. Kalau boleh tolong, meskipun saya gak bisa lihat wajah Bapak Ibu Saudara semua, tapi saya perlu memastikan tolong kalau sudah diberikan digital reaction-nya supaya co-host bisa membantu saya. Kalau sampai suara saya tidak didengar baik, maka kita bisa perlu lakukan perbaikan. Oke, nah cuman ini untuk sesaat sebelum saya mulai, ini ada sedikit feedback ya, boleh tolong dibantu kok Chris. Oke. Saya sangat berharap dalam 1 jam atau bahkan 45 menit ke depan kita bisa terus terhubung dengan baik yang online. Oke. Hari ini saya bersyukur kalau saya kembali mendapatkan sebuah ruang dan kesempatan di mana saya bisa berbagi di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tentunya apa yang hari ini saya rindu bagikan, tentunya ini adalah hasil daripada apa yang saya hidupi, apa yang saya alami. Tentunya saya gak bisa membagikan apa yang belum saya dapat atau yang saya terima. Betul saudara? Untuk kita bisa membagikan sesuatu dan apa yang saya bagikan itu boleh menjadi hidup, maka itu perlu kita hidupi terlebih dahulu. Oke, dan saya sangat berharap apa yang hari ini saya bagikan, kita tidak belajar tentang biblical hanya untuk fills our pride, hanya untuk membuat kita semakin tahu. Oke? Tetapi saya percaya kita mempelajari Alkitab, kita ada di dalam komunitas, kita berdiskusi tentang firman Tuhan, itu untuk membawa kita semakin mempercayai Tuhan. Amin. Amin. Saya ingat satu ayat firman Tuhan katakan gini, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. Biblical knowledge is far better than gold when it fills our trust in God." Pengetahuan Alkitab jauh lebih berharga daripada emas kalau itu membuat kita semakin mempercayai Kristus. Oke? Tetapi kalau biblical knowledge menggantikan kepercayaan kita dengan Tuhan dan hanya mengisi kepengetahuan kita semata, maka itu hanya akan mengisi kesombongan kita. Oke? So, pagi hari ini tangkap dengar baik-baik firman Tuhan-Nya akan saya sampaikan. Dan saya sangat berharap apa yang saya dapat bagikan ini tidak hanya berupa konsep kebenaran atau teori kebenaran, tetapi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Amin. Amin. Oke. So, boleh bilang kiri kanannya. Saya buka dulu catatan saya. Bilang, boleh lihat yang di depan. Ika, boleh lihat ke belakang. Yang lain boleh lihat. Kita kan gak bisa salaman ya. Coba anggukan kepala. Gitu aja lah ya. Kalau gak, salaman kan gak boleh gini aja. Gitu dong. Cool, cool, cool dikit. Hey, yo. Yang onsite boleh tolong untuk kasih disaling digital reaction-nya supaya kita tahu bahwa hari ini kita tidak sedang menonton pertunjukan tapi kita bersama-sama, oke? Okay? Oke, okay, dan satu
Itu tadi siapa itu? Jason dong. Gitu ya. Saya percaya ada sebuah sukacita ketika kita bersama-sama, dan saya percaya bukan saja kita yang bisa merasakan sukacita, tapi saya percaya Tuhan pun waktu kita bersatu, Tuhan pun bersukacita. Amin. Wow. Tadi waktu saya lagi duduk di sana, Tuhan bawa saya ke dalam satu momen di mana dulu saya menikmati Tuhan. Dan saya ingin, kalau boleh keyboardnya boleh gak sih lagu ini dong? Sungguh indah kau Tuhan. Karena saya ingat saya SMA saya nyanyiin udah ada lagu ini. Saya ingat di loteng kamar saya waktu saya nikmati Tuhan. Kayaknya waktu sepanjang hari terasa seperti sebentar. Dan salah satunya waktu lagu ini ya. Oke. So hari ini judul khotbah saya adalah Vitalize the Inner You. Oke. Vitalize the Inner You. Oke, menghidupkan yang ada di dalam saudara. Oke, convince saya sudah hidup. Oke, kalau gitu saya mau ngomong, bikin hidup kita jadi lebih hidup. Bilang kiri kanannya, bikin hidup kita jadi lebih hidup. Oke, dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu bisa berfungsi dengan baik. Untuk segala sesuatu bisa berperform dengan baik. Untuk segala sesuatu bisa nyala dengan baik. Maka kita perlu pastikan yang pertama, kita perlu pastikan kita punya tanda vitalitas yang baik, betul? Dan tahukah kalau tanda vitalitas berarti bicara kesehatan. Berarti bicara, alat, kalau bicara dikaitkan dengan alat, alat itu fungsinya benar gak sih? Benar gak sih? Dan hal yang pertama sebelum kita cek hal yang lainnya, kita perlu pastikan dulu begini. Apakah alat itu ada energinya atau enggak? Benar gak sih? Saya suatu hari saya ingat saya ngotrak-ngatrik alat-alat di Arkana ini, tiba-tiba saya pusing. Waktu itu saya bertugas sebagai soundman. Ini kenapa ya alat gak nyala? Sepertinya semua sudah dicek. Ini udah benar. Tapi tahukah saudara ada satu hal yang paling mendasar. Powernya belum dicolokin. Makanya saya selalu guyon dengan banyak kawan yang saya bilang begini. Saudara tahu gak pelayanan yang paling kita perlu ini ya. Perlu sangat menghormati ya ini guyon ya saudara ya. Tahu gak pelayanan apa kok di gereja saudara? Hah? Pelayanan yang megang stop kontak. Ya kalau stop kontak ya gak dicolokin. Bubar semua ya. Oke, ceguyon saja. Tapi bukankah begitu? Bahwa segala sesuatu memerlukan tanda vitalitas yang baik yang itu dihasilkan dari sebuah energi yang baik. Betul gak sih? Saya ambil contoh kalau hari ini saya bisa terkoneksi dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di Arkana. Saudara bisa duduk mendengarkan suara keyboard, suara mic yang ada ini. Dan juga yang di rumah kita bisa terkoneksi dengan alat-alat teknologi semua. Percayalah bahwa alat-alat ini tidak berjalan dengan adanya sendiri. Tapi alat ini didrive oleh sebuah energi, betul? Mic yang saya pakai memakai baterai. Keyboard yang ada di belakang saya dan suara dan speaker semua ini memakai sumber energi yaitu listrik, betul? Lantas apa yang terjadi kalau suara saya, mic yang saya pakai ini baterainya makin lama makin habis? Menurut pengalaman saya sebagai soundman, maka seringkali ketika udah mulai lobet, maka seringkali kita akan mendengar gangguan kresek. Dan seringkali terjadi lost signals. Dan akhirnya kalau dibiarkan dan tidak ditanggulangi, betul? Maka kita akan tidak bisa terkoneksi dengan baik. Betul, saudara? Nah, dalam hidup, segala sesuatu memerlukan yang namanya energi. Tentunya kita sebagai manusia pun, sebagai makhluk hidup, kita memerlukan yang namanya energi, betul? Seluruh makhluk hidup memerlukan yang namanya energi untuk makhluk hidup bisa hidup dengan baik. Betul ya? Mari kita sama-sama lihat pengertian energi itu apa. Oke. Saya berharap dalam menit-menit ke depan Roh Kudus bicara sesuatu di tengah-tengah hati saudara. Saya belum terburu-buru masuk ke dalam firman Tuhan, tapi saya percaya bahwa hal yang saya rindu sampaikan pagi hari ini menolong kita untuk kita bisa sadar dari hidup ini secara terus menerus, oke? Dan sangat berharap ini membantu kita untuk kita bisa senantiasa maksimal sampai akhir kesudahan kehidupan kita. Oke, energi adalah daya, oke, atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ini adalah salah satu definisi energi yang paling sederhana. Apakah ada yang kesulitan untuk membaca definisi dan sulit saya untuk memahami? Saya rasa enggak. Oke. So kalau mic yang saya pakai ini bisa bernyala dengan baik, percayalah ada baterai di dalamnya. Oke. Kalau sound bisa keluar dengan baik, percayalah ada listrik di dalamnya, betul? Nah, dalam hidup kita sebagai manusia,
kita perlu memahami bahwa kita adalah makhluk energi. Coba bilang, taruh tangan kanan di dada dan bilang, saya makhluk energi. Saya makhluk yang butuh energi. Saya butuh daya, saya butuh kekuatan. Oke. Di khotbah terakhir saya bicara tentang life is preparation. Hidup adalah persiapan. Ada tiga hal yang waktu itu saya kemukakan. Salah satunya persiapan secara spiritualitas. Yang kedua persiapan secara warisan, secara legacy. Oke, yang ketiga adalah persiapan secara karakteristik. Hidup tidaklah kekal, saudara. Hidup saudara dan saya ada waktunya. Dan tempo hari saya pernah bicara dari yang khotbah saya tempo hari bahwa di persiapan secara karakter, saya tempo hari pernah mengutip seorang hamba Tuhan bernama Andrew Womack. Oke, Andrew Womack bilang bahwa manusia ini dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh, betul? Tapi untuk khotbah saya hari ini, saya akan membagi manusia menjadi dua supaya mempermudah saudara bisa memahami apa yang saya mau sampaikan ini menjadi lebih clear, lebih simpel. Oke? 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 katakan begini. Sebab itu, kebaca enggak? Enggak ya? Oke, bisa tolong digedein ininya doang enggak? Sorry host ya. Kalau enggak bisa it's okay. Oh, ditarik berarti ke kanan ya. Betul ya begitu caranya ya. Oke, ditulis begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun dikatakan apa saudara? Manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oke, jadi dari sini kita bisa belajar, oh manusia itu dibagi dua, lahiriah dan batiniah. Oke, kalau orang seringkali dengar, kita dengar, saya mau sehat. Sehat secara apa saudara? Apa? Jasmani dan rohani. Itu sama aja. Oke. Lahiriah itu apa? Manusia lahiriah itu lagi nih. Manusia yang terlihat. Ini manusia lahiriah Calvin. Oh Calvin lahir ke bumi ini gini bentuknya. Ya kan? Ya lumayan lah ya. Ganteng enggak, jelek enggak gitu. Tengah-tengah gitu ya. Oke. Ini fana. Intangible, bisa dipegang, bisa disentuh. Dan sifatnya fana. Suatu hari, kata Tuhan, Calvin sudah selesai. Oke. Dan keluarga saya menguburkan jenazah saya. 6 jam juga, jadi abu. Saya lihat kemarin terakhir katanya tulang-tulang itu kalau udah beres, keburn semuanya. Tadi mau ngomong terburn gitu ya. Kebakar semuanya, diambilin pakai tong buat capitan. Terus dimasukin ke alat penggilingan saudara. Dan akhirnya abu itu berujung pada kita buang di perairan. Betul? Nah manusia batiniah itu apa? Batiniah itu adalah sesuatu yang gak terlihat. Sesuatu yang gak tahu nih di dalamnya Calvin bentuknya kalau dilihat seperti apa. Karena yang saudara tahu kalau saudara lihat dalamnya saya adanya organ-organ tubuh, betul? Batiniah itu tidak terlihat, intangible, tidak bisa disentuh. Dan sifatnya kekal. Betul saudara? Nah manusia dibagi lahiriah dan batiniah. Dan kedua-duanya ini tidak stable. Dari ayat ini kita bisa belajar gini, yang satu bisa semakin merosot, yang satu bisa dibaharui. Artinya ada gradually bisa naik, bisa berubah, bisa bagus, semakin tertransform. Bukankah tujuan kekristenan waktu kita menuju keserupaan? Arti menuju keserupaan itu enggak langsung kita tiba-tiba terima roh Tuhan, kita jadi serupa tiba-tiba saudara. Kita perlu jalani sebuah proses perjalanan bersama Kristus. Perjalanan artinya apa? Artinya perlu maintenance, setuju? Perlu yang namanya pemeliharaan. Perlu yang namanya perhatian khusus. Kalau saya lahiriah saya mau jaga supaya saya bisa umur saya panjang, saya perlu beri perhatian khusus kepada lahiriah saya dulu. Saya olahraga, saya makan baik. Ya, tapi kok saya gak beri perhatian khusus? Ah, hirup kumang aing we. Jangan-jangan kita mati karena kebodohan kita. Betul ya? So, saya akan membawa saudara untuk saudara lihat, kita sama-sama lihat dulu manusia lahiriah dulu ya. Oke, masih slide tahan ini dulu aja. Satu kali saya pernah pergi bersepeda ke Cianjur, saudara. Jadi waktu persiapan ini Roh Kudus bawa saya dalam sebuah pemahaman begini. Suatu hari saya pergi cycling ke Cianjur. Kota Baru Parahyangan menuju Cianjur itu kurang lebih kalau PP itu 96 kilo. Terlihat, terdengar, 96 kilo, saya 100 kilo aja udah pernah gitu sama Kopi Pit gitu ya. Pergi dari Kota Baru menuju Cianjur tidak jadi masalah.
karena lurus dan bahasa orang Sunda itu mudun, turunan. Ya, sesampainya di apa itu Raja Mandala baru lurus terus panjang. Oke, masih oke. Sampai di Cianjur saya dengan wah kayak I did a great things gitu ya. Tetapi pulang dari Cianjur itu yang jadi problem, saudara. Jadi kalau dalam sepeda, saudara menemui banyak turunan, tenang, jangan senang dulu. Karena habis turunan, terbitlah tanjakan. Ya, dan waktu pulang, ya berarti kan tadi saya bilang turunan dan lurus kan? Berarti kalau pulangnya apa? Lurus dan tanjakan. Dan matahari semakin lama semakin panas. Wow, dan saya bilang, aduh, benar saudara, begitu di jalan. Nah, karena saya pergi berpeloton itu bergrup rombongan, saya gak bisa stop di mana saja saya mau. Kalau saya pergi sama Kok Pipit atau Kok Oci, saya bisa, Kok Oci bentar. Capek, karena masalahnya saya gak bisa berhenti. Dan saya ingat, mendekati, jadi sudah ditentukan checkpointnya. Kita baru bisa berhenti di checkpoint sini. Pertanyaan, kalau saya berhenti gimana? Maka sweeper yang di belakang saya, yang bertugas menjaga rombongan paling belakang, maka akan berhenti dan mengganggu jalannya rombongan, betul ya? Nah akhirnya saya ingat, menuju checkpoint itu di Cipatat. Saudara tahu Cipatat? Tempat banyak kelapa, betul? Bahasa kerennya itu coconut land. Biar kerasa kayak Thailand gitu ya. Coconut land. Oke. Okay. Nah saya kalau bercanda gini suka sama Pipit nih. Oke. Okay. Coconut land ini saudara. Itu Raja Mandala itu lurus. Saya sudah lelah sekali. Capek sekali. Saya ingat di jersey saya dikasih 2 pisang. Dan 1 protein bar yang saya gak sebutkan mereknya. Tapi saudara bisa temukan di Indomaret banyak ya. Oke. Okay. Lalu saya karena saya gak bisa berhenti, saya tahu saya butuh makan ini gimana. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya makan itu pisang, bari saya ngegoes, gak bisa berhenti saudara. Gimana? Saya ambil, saya buka satu tangan, pegang stang gitu ya. Saya buka, untungnya hari itu udah hari lebaran, bukan lagi hari puasa. Karena saya pergi waktu Idul Fitri gitu kan. Akhirnya saya makan, bayangkan saudara bari makan sepeda, bari makan pisang. Itu persis kayak sirkus. Ya kan? Saya makan 1, masih kurang, saya ambil lagi 2. Udahnya saya pegangin terus kulitnya. Sembari saya mencari, mana tong sampah. Gak bisa berhenti. Udah makan 2 pisang, masih kurang saudara. That the problem, saya gak bisa berhenti. Akhirnya saya ambil protein bar saya makan protein bar. Makanya saya sekarang ngerti, kenapa kalau cyclist suka bawa protein bar banyak. Oke. Okay? Mungkin salah satunya karena protein dulu bisa terserap tubuh dengan cepat. Akhirnya saya ngambil, saya makan. Nah yang terakhir itu, langsung saya minum di jalan. Itu terus. Oh, udah capek banget, udah panas, udah tanjak. Wah, udah segala rupa dah. Dan oleh karena sistem tubuh, makanan yang baru saya cerna itu terserap menjadi gula. Ya kan, saya makan gula ya. Gula itu berserap menjadi glikogen dan akhirnya berubah menjadi energi. Dan akhirnya saya punya kekuatan lagi untuk saya terus sih. Setidaknya saudara, saya terselamatkan dulu sampai saya checkpoint lah. Jadi checkpointnya jelas, makan lagi, ya kan? Ya, makanya kalau mau pergi sama Kok Pipit sama Kok Oci, oke? Okay? Ya, saya tahu, saya nanti waktu Kok Oci mungkin dengar review kembali khotbah ini, Kok Oci mungkin tersenyum-senyum. Ya, itu waktu saya pergi ke Sumedang, saudara, berhentinya ada 20 kali lebih kali ada ya, Kok Pipit ya? Sedikit-sedikit berhenti Indomaret, sedikit-sedikit berhenti ini cycling atau wisata kuliner ya. Nah, tetapi kita berpikir bahwa kita perlu energi, kita perlu makan, kita perlu pastikan kita punya energi yang cukup. Seringkali kita lupa, seringkali kita berpikir bahwa kita hanya perlu itu kalau kita seolah-olah melakukan aktivitas yang berat. Olahraga yang berat. Oh, saya mau olahraga atau saya habis olahraga, saya perlu makan yang bagus. Oh, saya mau olahraga, saya juga perlu makan yang bagus. Betul. Tetapi the problem is, tahukah kita bahwa kita pun memerlukan energi yang cukup dan memadai untuk kita hidup secara normal. Mari kita lihat slide ini. Saya tuh bersyukur kalau saya belajar memahami satu Roh Kudus menuntun saya lewat banyak hal yang membantu saya untuk bisa memahami. Oke. Okay. Ini sepertinya seperti seminar kesehatan ya saudara ya. Ini coach gitu ya. Enggak. Oke, okay, kalau saudara lihat dalam tubuh kita ini ada sebutnya total daily energy expenditure. Yang saya percaya setiap kita berbeda-beda. Tergantung metabolisme kita seberapa besar. Oke. Okay.
total daily energy expenditure ini. Sorry, boleh tolong dibantu? Oke. The amount of calories burned from physical activity throughout day. Oke. Nah, jadi untuk kita bisa hidup, ternyata seharian baik kita olahraga, baik enggak, kita itu mengeluarkan energi. Makanya kalau saudara bergabung dengan gym kesehatan, klub kesehatan, maka saudara kita tanya gini, sebentar ya, Ci, Pak, Kok, Bu, kita akan cari tahu dulu Bapak TDEE Bapak berapa. Makanya kalau saudara research, maka saudara akan menemukan TDEE kalkulator. Oke? Nah, dari TDEE kalkulator, maka kita akan bisa putuskan kita mau surplus kalori atau kita mau defisit kalori. Kalau saudara mau ngurusin badan, maka saudara perlu defisit kalori. Tapi kalau saudara mau surplus, saudara mau gemuk, saudara perlu surplus kalori. Betul? Sebelum kita tambah suplemen-suplemen, makanannya dulu yang dibetulin, betul gak? Nah, namun kita perlu memahami, kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, ternyata badan kita itu membutuhkan energi, saudara, tidak hanya ketika waktu kita mau beraktivitas berat. Tidak hanya waktu kita mau sepertinya atau sesudah atau sebelum melakukan aktivitas berat. Aktivitas yang, sepertinya aku capek sekali. Kalau kita lihat di tabel yang kanan ini, kita lihat ada 70% yang paling tinggi. Yang disebutnya BMR. BMR ini adalah basal metabolic rate. Apa itu, Vin? Oke, basal metabolic rate adalah gini. Energi yang diperlukan oleh tubuh, waktu tubuh dalam keadaan sedang, dalam keadaan basal. Dalam keadaan sedang beristirahat ternyata. Waktu kita tidur, kita tidak bereksersis, kita sepertinya tidur. Organ-organ kita gak sepenuhnya mati, shutdown. Kalau organ-organnya shutdown, kita juga ikutan mati. Betul? Enggak, organ kita tetap melakukan fungsinya. Sekalipun organ kita beristirahat, artinya dibuat pelan, detak jantungnya dibuat pelan. Tapi kan jantungnya tetap kerja kan? Betul gak? Dan itu ternyata memakan energi 70% saudara. Nah saudara kalau lihat yang kuning ini apa? Non-exercise activity thermogenesis. Itu saudara bernafas. Waktu saudara berjalan, saudara ngedipin mata nih ya. Saudara senyum sama orang. Ya kan? Ini adalah non-exercise activity thermogenesis. Dan itu memakai waktu, memakai persentase berapa? 20%. Dan yang menarik adalah thermic effect of food, TEF. Adalah thermic effect of food ini apa? Kemampuan tubuh kita memerlukan energi waktu tubuh kita adalah mencerna makanan. Artinya gini, waktu kita memasukkan energi, kemampuan tubuh untuk mengolah energi yang dimasukin, itu mengeluarkan energi. Usus untuk ngedigest, rahang untuk ngunyah, betul? Dan yang terakhir adalah baru kita lihat yang biru ini adalah eat, exercise, activity, thermogenesis. Nah dari sini kita bisa tahu, kita bisa belajar gini. Oh manusia lahiriah saya, oh tubuh saya ternyata memerlukan energi untuk banyak hal. Betul? Apa korelasinya? Tahan sebentar, nanti saya akan lihat kita korelasinya. Oke. Nah pertanyaannya gini saudara. Kalau saudara tidak tercukupi energinya dan saudara perlu melakukan 4 aktivitas ini dalam hidup saudara secara lahiriah, maka apa yang akan terjadi? Apa? Maka seringkali kita akan merasa dizzy, gejala-gejalanya. Maka tubuh kita akan mengeluarkan symptoms. Betul gak sih? Yang pertama, symptoms yang paling sederhana lah. Apa coba? Aduh gue lupa gue belum makan ya. Aduh gue lupa. Seringkali kita jadi lapar. Betul? Kita jadi haus. Dibiarkan. Maka lapar ini akan mulai menyerang asam lambung kita. Mulai akan menyerang organ mah kita. Kita mulai akan merasa haus. Dibiarkan lagi. Maka akan seringkali membuat, seringkali gejala umum orang Indonesia adalah, apa? Saya lihat Firna udah senyum-senyum. Apa Firna? Hah? Masuk angin. Enter wind. Okay. Dan akhirnya seringkali kita gak fokus, keringat dingin. Dan kalau dibiarkan. Tahukah saudara akan berakibat bahkan bisa mengancam kematian? Betul? Nah.
kalau kita gak tahu bagaimana cara kita mengisi, memelihara tubuh ini dengan energi yang cukup dan teratur, maka suatu hari kita akan berujung kepada fatigueness, kelelahan yang berkepanjangan. Fatigue, lelah. Mari kita lihat sama-sama definisi fatigue. Fatigue is a term used to describe an overall feeling of tiredness or lack of energy. Kalau kita fatigue, kita nggak punya motivasi, kita nggak punya energi. Kekurangan energi akan mengakibatkan kita tidak memiliki vitalitas yang baik. Kalau kita kurang tidur, tidur juga menghasilkan energi, saudara ya. Biasanya kalau besok kita cycling, tau nggak apa yang terjadi? Maka tanda vitalitas kita, jantung kita akan mudah lebih cepat untuk cepat naik heart rate kita. Kalau heart rate kita naik, maka kita akan lost power. Karena cepat lelah, betul ya? Sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Vin, apa hubungannya ini dengan khotbah hari ini? Waktu saya renungkan ini, bukankah sama demikian dengan kehidupan batiniah kita, saudara? Seringkali kita berpikir, most likely people just think, sepertinya saya perlu mempersiapkan sungguh-sungguh manusia batiniah saya kalau saya mau pelayanan. Kalau saya mau pelayanan mungkin di gereja, atau saya mau konseling orang, atau saya mau nanganin kehidupan orang yang berantakan. Oh, saya mau bagiin firman di komsel. Sepertinya seolah-olah kita baru mempersiapkan diri. Kalau kita melakukan itu, maka kita tidak punya kecukupan yang memadai. Kenapa? Karena tadi sama seperti saya kita katakan dalam manusia lahiriah kita. Tahukah saudara bahwa kita perlu energi spiritualitas kita itu sama-sama seperti kita, tubuh kita hidup 1x24 jam secara terus menerus. Exactly di saat yang sama kita perlu 1x24 jam butuh energi spiritualitas. Suatu hari saya komsel dan saya sangat bersyukur di komsel di klub kita ada satu orang namanya Coach Chandra. Dan dia bilang begini. Tahukah saudara bahwa pernikahan itu adalah medan tempur spiritualitas? Saya bersyukur dan saya bersetuju dengannya. Tapi saya mempercayai ternyata bukan hanya pernikahan punya medan tempur spiritualitas. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan finance? Bagaimana dengan pemikiranmu akan masa depanmu? Bagaimana dengan bisnis? Bagaimana dengan relationship? Apakah itu semua tidak meminta atau menuntut energi spiritualitas kita? Seluruh aspek dalam hidup kita membutuhkan energi spiritualitas, saudara. Saudara pulang dari gereja, hari ini kita pulang dari gereja. Bukankah ada istri dan anak-anak yang menunggu kita? Yang menuntut waktu kita, kita nemenin main anak-anak. Bukankah kita perlu kesabaran, sukacita, damai sejahtera untuk kita melayani mereka? Kalau kita memahami ini, saudara, maka tidak akan ada lagi dikotomi dalam kehidupan. Tidak ada lagi sesuatu yang sifatnya gini. Oh, ini mah sekuler, ini mah sakral. Oh, ini mah non-rohani, ini rohani. Kalau kita gak memahami hal ini. Dan sepertinya seolah-olah kita hanya mengisi energi kita, memastikan energi kita punya, hanya untuk waktu kita lakukan hal-hal rohani. Kayak percayalah dalam hidup, tidak akan pernah bisa berkemenangan. Untuk kalau saudara dan saya bisa hidup berkemenangan, senantiasa maksimal, saudara dan saya perlu punya, katakan sama-sama, energi spiritualitas. Kenapa saudara? Kita perlu sama-sama katakan aware. Kenapa? Kalau kita gak ngerti hal ini, bukankah firman Tuhan katakan bahwa iblis seperti singa yang berkeliling, living in the surface, permukaan. Dia cari waktu yang tepat, bam! Dia jatuhkan kita. Selalu ada anugerah pengampunan buat kita. Tapi maukah hidup kita seperti itu? Kita buang-buang waktu. Oke? Nah, oleh karena itu kita perlu punya pastikan. Kita perlu punya imun yang kuat. Kita perlu punya kesehatan yang kuat. Hari ini kita dalam situasi pandemi yang gak tahu sampai kapan menentu. Bersyukur udah ada titik terang, vaksin. Oke? Saudara tahu gak, imun yang kuat dan kesehatan yang kuat itu dihasilkan dari apa?
Salah satunya dihasilkan dari keteraturan. Betul? Saudara perlu teratur makan, saudara perlu teratur minum, saudara perlu teratur tidur, saudara perlu teratur menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Kalau zaman dulu awal-awal pandemi kita tahu bahwa kita disuruh teratur untuk apa? Berjemur. Pagi-pagi cariin matahari, jemuran gitu kan ya. Gak tahu sampai sekarang masih dilakukan apa enggak. Kita perlu teratur, betul? Kalau enggak, kita mudah terserang. Sepertinya kuat, wah. Tapi kalau hidupnya enggak teratur, kesehatannya terganggu, imunnya terganggu, maka akan mudah untuk kita dijatuhkan oleh si jahat, betul? Nah, kita perlu memahami untuk kita bisa koreksi diri kita dan evaluasi diri kita. Kalau tanda-tandanya sama seperti tubuh, kalau tubuh saya mengalami fatigue dan tubuh saya akhirnya sakit, saya perlu cek dulu nih. Ya, saya perlu cek dulu. Saya makannya bagus gak ya? Saya minumnya bagus gak? Saya tidurnya bagus? Jangan cepat-cepat nyalahin penyakitnya, saudara. Kalau saudara minum air dingin di gelas dan saudara ngerasa sakit gigi, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Jangan buang gelas saudara. Jangan-jangan gigi gue emang bolong. Betul? Nah, tanda-tanda spiritual fatigue apa? Kelelahan secara spiritual apa? Kekurangan energi spiritualitas apa? Dari yang saya amati dan saya alami dan saya hidupi. Waktu kita mulai moody. Apa itu moody? Waktu kita hidup kita mulai dikendalikan oleh perasaan. Sepertinya kalau bisnis okay, semua okay, no problem. Saya bisa layani anak istri saya dengan baik, saya tetap bisa berkomunitas. Tapi kalau segala sesuatunya lagi gak bagus, saya punya alasan untuk saya gak bagus. Saya punya alasan untuk saya marah-marah, saya stres. Saya swing mood saya. Wah, di gereja kita kuat. Begitu pulang, drop. Begitu dengar kabar siang, begini-begini. Waduh, saya drop dan saya punya alasan untuk saya marah-marah dan sebagainya. Kalau dilanjutkan akan menghasilkan apa? Kita akan mulai merasa kita burn out. Aduh, gila. Sepertinya banyak sekali yang perlu saya urus. Memang banyak, saya kasih tahu. Memang banyak, saudara hidup. Okay. Mudah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Satu hari saya pernah ngobrol dengan anak rohani saya di kebun. Lalu Otong bilang begini. Kok kita akan jadi lebih mudah juga jatuh dalam dosa dan temptation. Wow, betul. Kalau dibiarkan, tahukah saudara? Tadi saya bilang, kalau fatigueness kita biarkan, maka akan mengancam kekematian. Gimana dengan manusia batiniah kita? Ini yang paling bahaya, saudara. Ini yang paling bahaya, saya mau kasih tahu. Saudara jadi tawar hati. Saudara jadi tidak punya kekuatan untuk saudara mempercayai Kristus. Ria. Sebentar kita relate. Coba. Benar gak sih? Salah satu sampai perlu kita lakukan. Kalau kita bisa aware. So, ini ya. Gue jangan-jangan gue lack of energy spiritualitas gue. Lantas apa yang kita perlu lakukan? Dan saya percaya hal yang kita perlu lakukan ini semenjak dari awal kita bertobat, saudara. Ini adalah hal yang juga kita perlu lakukan terus sampai nanti suatu hari berpulang ada di apa itu namanya? Rumah duka. Hal yang prinsipal. Hal yang kayaknya nanti dulu pengajaran yang lain nanti dulu. Tapi ini dulu saya perlu betul di area sini, saudara. Karena apa? Kalau enggak, saya akan kewalahan dalam hidup ini. Hidup saya, gitu apa namanya? Upside down gitu ya. Gak apa-apa kan, Fit, emang grafik kehidupan gitu. Naik turun, yang penting kan grafiknya naik. Iya sih. Kayak grafik emas, grafik USD gitu, Ika senyum-senyum di sini ya. Iya sih. Berapa banyak waktu yang kita buang? Alah pertanyaannya kalau turun dan berujung kepada kita ngambil respon yang salah dan kehidupan kita berakhir. Orang stres dan gak tahu cara nanganinya. Orang akhirnya mengisi jiwanya itu dengan sesuatu yang enggak-enggak. Orang lakukan drugs. Dan drugs akhirnya mengancam kematian. Lalu gimana? Itu bos.
jangan sampai tunggu. Itu di tengah-tengah mati. Dan Kosemal Saputra pernah ngomong, orang mati ada tiga. Mati karena kebodohan. Mati karena memang sudah waktunya. Mati yang karena belum waktunya. Nah saya mau kasih tahu, itu mati karena kebodohan. Dan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah pagi hari ini apa yang saya rindu bagikan adalah gini. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. The first thing that we know, that we know, that we know, that we know. Ini hal yang kita perlu tahu. Itu apa? Sebelum saya masuk ke situ. Ada sebuah prinsip energi. Okay? Energi ini, kalau dipakai, maka akan habis. Setuju ya? Prinsip energi dalam apapun, kalau dipakai, maka akan habis. Kalau gitu supaya penuh gimana? Hah? Oh ya, memang modern kita ya ngomongnya di-charge gitu kan. Kalau bahasa dulu diisi gitu kan. Recharge, refill. Kita perlu penuh lagi. Nah, kenapa kita perlu senantiasa penuh? Koan waktu itu sharing sebuah pengajaran katanya pernah penuh dan nanti kelak akan sharing tentang tetap penuh. Oke, izinkan saya melengkapi pagi hari ini. Karena hidup tidak bisa berhenti. Karena hidup adalah perjalanan. Betul? Life is a journey. Kita gak bisa dalam hidup begini. Waktu saya drop. Mungkin untuk beberapa hal kita bisa berhenti. Saya berhenti dulu. Saya pernah burn out saudara di UCC. Saya akhirnya mengambil sebuah keputusan yang cukup bodoh. Saya bertengkar dengan pemimpin kita. Tahu gak itu kalau dibiarkan dan saya gak selesaikan. Tahu gak berujung kepada apa? Saya bilang, sepertinya saya mau meninggalkan Tuhan. Ngeri kan? Itu saya renungkan, kenapa saya bisa burn out. Tragis, saudara. Tragis. Dan kebenaran ini saya hidupi semenjak poin dari situ. Saya tidak pernah mau lagi dalam keadaan seperti itu. Saya bukan meninggalkan Kawachi, saya bukan meninggalkan UCC. Di ujungnya, seperti saya bilang, saya tawar hati sama Tuhan. Dan akhirnya saya datang, saya bilang, Tuhan saya perlu penuh kembali. Berarti kata penuh adalah waktu kita membiarkan roh Tuhan kembali pimpin. Tuhan itu gak pergi keluar dalam hidup kita, enggak. Kata penuh adalah waktu Ika sudah bagikan tentang Holy Spirit Effect. Kata penuh, artinya waktu kita let God lead the way. Saya terberkati sekali dengan sebuah film yang saya tonton. Saya gak sebut judulnya, tapi saya yakin saudara tahu kalau saudara tonton film ini dengan benar-benar ya, simak. Dia bilang ini ada sebuah adegan, betul ya namanya adegan Firna ya. Adegan dikatakan gini, skenarionya. Bro, kira-kira gitu bahasa gua ya. Gua udah gak kuat, bebannya semakin lama semakin berat. Dan lalu si orang jagoannya ini ngomong, dengan coolnya, dengan santai dia bilang gini, bukan bebannya yang semakin berat. Jangan-jangan kamu yang semakin melemah. Dalam hidup, kita gak bisa stop tantangan. Kita gak bisa stop challenge. Nanti saya akan teguhkan di slide saya terakhir. Tapi yang kita perlu tahu, kita perlu kelola. Kita perlu memperbesar hikmat kita. Saya dulu single. Hey single, dengar baik-baik. Saudara single, saudara problem. Sekolah, betul? Masa depan sekarang. Financial. Terus nanti saudara menikah, salah satu contoh ya. Terus saudara menikah, memang saudara pikir lebih mudah. Ditambah apa? Istri, anak-anak, beban hidup yang emang makin murah beban hidupnya, beban keuangannya makin berat. Anak satu, season anak dua, season anak tiga, dengar baik-baik. Saya bilang sama istri saya, enggak ya, asisten anak empat enggak ya. Oke, anak tiga. Mungkin saudara bisa off dari pelayanan. Seperti saya bilang, sebenarnya saya disiplin dulu 6 bulan. Kalau saya off, saya cuma duduk sebagai jemaat. Tapi pertanyaan, emang saya bisa stop sebagai tanggung jawab saya sebagai suami dan istri, suami gitu. Saya bilang sama anak saya, Vincent Warren Nathan. Papa minta waktu 6 bulan, papa mau ke Denpasar Bali. Kenapa? Menenangkan diri. Bisa.
and life will not wait. Think about this. Next slide. And Jesus answered by quoting Deuteronomy. Cie, ini Inggris banget ya. Perlu lebih dari roti untuk hidup. Waktu Yesus dicobai di gunung. Dia ngomong sama setan gitu ini ya. Terjemahan Inggris katakan gini. It takes more than bread to stay alive. Berarti untuk alive butuh bread gak? Betul. Dan yang menarik tulis gini. It takes a steady stream of a word from God's mouth. Terjemahan Indonesia dikatakan gini. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari perkataan yang keluar dari mulut kau. Tapi di terjemahan The Message ada kata steady. Saya cari tahu kalau apa arti kata steady. Steady punya pengertian dalam satu pengertiannya gini. Regularly, konstan, teratur, berkesinambungan. Wah, waktu saya baca gini, gila ya. Kok bisa saya diarahkan untuk saya memahami hal ini ya? Dan ada kata gini, regularly and continuously. So how? Vin, tadi Calvin udah cerita apa itu energi. Kenapa kita perlu energi, yes? And the next question is how? 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 How to recharge? Matius 11 ayat 28 gini. Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam kurung kalau di terjemahan Inggris yang AMP ini ya. By religious rituals that provide no peace. And I will give you rest. Refreshing your souls with salvation. Topik sederhana. Topik mendasar. Tapi sayangnya. Dalam hidup. Kita perlu diingatkan dan mengingatkan diri kita berulang-ulang kali. Kohan sudah bilang bahwa jangan sampai kita terjebak dalam ritual agamawi. Atau roh agamawi yang berpikir gini sepertinya. Saya biasa-biasa saja. Saya baik-baik saja. Saya lakukan. Saya datang ke gereja. Saya baca firman dan sebagainya. Tapi kok masih tidak ada kedamaian. Tidak masih ada kekuatan dalam hidup saya. Tidak ada kekuatan dalam jiwa saya. Jangan-jangan kita terjebak dalam religious rituals. Oke, pastikan. Dan yang menarik adalah gini, Tuhan tidak bilang bahwa come to me all who weary and heavily burdened and religious ritual give you rest. No, and I will give you rest. Oke. Okay? Nah, kalau kita bicara pribadi, oke. Okay, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam Alkitab gini, ego eimi. It is I. Ini aku. Nah, kalau bicara pribadi, kita perlu intim dengan sebuah kata, menyembah. Kita enggak hidup sama seperti orang zaman dulu, kalau mereka menyembah benda mati. Betul, saudara? We are not kind of that. We are worship the living of God. Kita menyembah Allah yang hidup. Kristus itu bukan objek untuk kita pelajari. Tapi dia seseorang yang perlu kita kenali. Amin. Nah, seringkali kalau kita bicara penyembahan, jangan kita kecilkan makna penyembahan atau kita kurung dalam sebuah kamar bernama pujian dan nyanyian. Saya yakini, saya betul, saya mempercayai pujian nyanyian sebuah ekspresi dan Alkitab mencatat banyak sekali tentang pujian, tentang nyanyian. Tapi saya percaya bahwa penyembahan mengandung makna yang jauh, punya kedalaman yang jauh lebih daripada sekedar ekspresi waktu kita nyanyi, ekspresi waktu kita memuji. Menyembah punya makna begini, saudara. Datang mendekat. Waktu itu Bro Powell di komsel kami, di Club Start. Karena saya ada beberapa dalam komsel. Itu memakai kata, saya lupa arti kata aslinya. Bro Powell bilang gini, hubungan intim. Suami istri ya bro ya. Okay. Suami bersetubuh dengan istrinya. Itu penyembahan tuh. Oke. Okay. Saya gak tahu yadah atau apa, saya lupa. Betul ya bro ya. Oke. Okay. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab kita. Ada berbagai kata makna yang mengandung sama dengan penyembahan. Ada syakah. Ada latrueo. Ada proskuneo. Ada toda. Ada banyak lagi artinya. Yang punya arti gini. Menghormati. Mengagumi. Bersyukur. Taat. Tunduk.
Tahukah kata-kata yang tadi saya sebutkan, hubungan intim, datang mendekat, apa tadi, menghormati, mengagumi, bersyukur. Tahukah saudara, itu perlu dimulai dengan sebuah kesadaran begini. Worship is a heart condition, not just an expression. Perlu dimulai gini, dengan heart kondisi ini. Sikap hati kita nih. They trust and praise the fullness and the wholeness of God. Worship is not an act. Worship bukanlah sebuah tindakan gitu saudara. Perlu dimulai dengan ini. Sebuah sikap hati dulu yang sadar sepenuhnya dengan segala consciousness. Okay. That the fullness and the wholeness of Christ. And lives every single day and does every single task unto God because of who He is in our life. Worship is about who. Sama-sama kita katakan, worship is about who. Worship isn't about how, brother and sister. Worship is about why. Why are you worshiping God? Why are you worshiping God? So, waktu kita tahu, kita mulai lack of energy. Hal yang kita perlu lakukan, hal yang kita perlu lakukan. Menyembah. Sama-sama katakan, menyembah. Kok boleh enggak aku menyembahnya nyanyi? Ya boleh. Kalau saudara bisa nyanyi, saudara bisa berpuisi, saudara bisa berfilosof, saudara bisa melukis, saudara punya bisnis yang bagus, saudara bisa melahirkan karya-karya Kristus, saudara bisa seni, saudara bisa zaman sekarang, saudara bisa apa? Mengekspresikan keintiman kita dengan Tuhan. Saudara bikin konten yang pada akhirnya menginspirasi banyak orang. It's okay. We're not gonna talk about that. Okay? But yang akan saya tanya lagi, why you worship? That the most important question. Tahukah saudara apa yang terjadi ketika kita mendekati seorang pribadi? Wow. Kita menyembah, kita sedang mendekati seorang pribadi. Yang menarik bahwa pribadi yang agung, yang suci, yang indah, yang luar biasa. Sebutkan semua kata yang kita bisa ucapkan. Angkat tangan kanan saudara. He's not up there. He's touch your heart. Dalam. Penyembahan dimulai dari dua hal. Waktu kita penuh dengan kesadaran, dimulai dengan dua hal. Yang pertama adalah darah Kristus. Ibrani 10 ayat 19 katakan gini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya saudara, kalau dulu orang mau berjumpa dengan Tuhan, itu gak bisa orang sembarangan. Harus orang pilihan. Betul? Imam-imam. Maka katanya imam-imam dipasangin kerincingan di kakinya. Katanya kalau sampai udah gak gerak, oh berarti mati. Ditarik keluar, dikeret gitu kan. Ya saya belum pernah lihat sih aslinya sebenarnya, karena saya gak hidup, kita gak hidup di zaman itu. Itu kita tahu dari Alkitab. Tapi waktu Yesus mati buat saudara dan saya, darah Yesus buat kita punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Di next slide, saya akan jelaskan ini lebih dalam. Tapi sebelum itu, saya mau, yang kedua adalah enter with the password. Ini the message nulisnya benar-benar enter with the password. Thank you. Make yourself at home. Talking praise. Thank Him. Worship Him. Vin, saya gak punya alasan untuk bersyukur. Hamba-hamba Tuhan selalu bilang ini. Selalu ada alasan untuk Anda bersyukur. Betul? Tapi seringkali kita mengasosiasikan syukur dengan kata limpah. Syukur dengan kata ada. Syukur dengan kata suatu yang saya alami. Waktu saya persiapkan ini, tiba-tiba Roh Kudus dengan kuat ingatkan sebuah perkataan Rasul Paulus gini. Baik dalam keadaan kurang, baik dalam keadaan limpah, saya bisa mencukupkan diri saya karena dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Salah satu alasan untuk saudara bersyukur, apapun keadaan kondisi saudara, saudara limpah, saudara kurang, saudara sangat limpah atau saudara sangat kurang, ada satu alasan yang tidak bisa saudara bantah. Kalau saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu apa? The next slide. Yaitu ini. Now that we know what we have, Jesus
is this great high priest with ready access to God. Ini fakta, saudara. Ini kebenaran. Kalau ada presiden ngomong rumput itu hijau, dan ada seorang pengemis di jalanan, dia bilang juga rumput itu hijau, saudara bisa bantah? Fakta. Betul? Dan dia bilang ini, now that we know that we have Jesus the great high priest ready access. Apa itu kata akses? Akses memakai kata asli prosagoge. Pros. A go toward to bring to lead someone into the presence of. Jadi kalau saya bilang ini Ruben, let's say Ika di sini orang penting, Pak Jokowi lah, jangan Ika ya gitu. Ada Pak Jokowi, Ben. Mau ketemu Pak Jokowi enggak, Ben? Mau. Sok sana cobain. Saya bilang, Ben, kebetulan gue tuh udah 1 tahun, saya jadi staff khusus, ya, gaya ya. Staff khusus kepresidenan. Ben, gue ajak lo ke Pak Jokowi. Ikut Ben di belakang saya. Pak Jokowi ketemu Ruben, Pak Jokowi gak lihat Ruben, Pak Jokowi lihat dulu siapa saya. Betul? Waktu kita datang sama Yesus. Yesus gak lihat, Bapak itu gini loh. Bapak lihat ada darah Kristus. Bukankah itu salah satu foundational alasan cukup? Saudara bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita lagi proclaim juga the will of God. Waktu itu Kak Jo di Club Connection share seperti itu ya. Kalau bagi Bapak Ibu Saudara ikut Club Connection. Tapi menarik ya. Oke, jadi saudara perlu bersyukur. Yang pertama-tama dan terutama adalah saudara punya apa? Hah? Katakan dengan gagah berani, saudara punya apa? 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 Betul. Kenapa Thanksgiving? Kenapa perlu mengucap syukur? Kenapa pakai terms bersyukurlah? Bersyukurlah kepada Tuhan, gitu kan? Sekali lagi ku katakan, bersyukurlah, bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Gila, Roh Kudus tuh luar biasa ya. Tuhan tuh ajaib ciptain kita, saudara. The next slide, please. Saya berdoa dalam menit-menit ke depan. Ini membangkitkan kesadaran kita begini loh. Kebergantungan kita sama Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Ya. Oke, gini loh. Gratitude. Ucapan syukur. Thank you. Thankfulness gitu ya. Secara science. Dia bilang gini. Gratitude also has the capacity to increase important neurochemicals. Gratitude itu akan memicu. Ada hormon meng-increase. Meningkatkan ada hormon dalam hidup kita. Oke. Okay. There is surging a feel good. You feel good chemicals such as dopamine, serotonin, oksitosin. Oke, okay. Ada satu lagi endorfin mungkin enggak dicatat juga ya. Tapi waktu saya lihat ini saya ingat saya dulu saya pernah dikasih tahu tentang hebatnya oksitosin dalam hidup. Hormon oksitosin. Oksitosin adalah sesuatu hormon yang keluar dari hidup kita. Kalau yang lainnya kayak dopamin, salah satu contoh gini kalau dopamin. Waktu kita dipuji, waktu kita di-celebrate, waktu kita dapetin pencapaian, itu keluarnya dopamin tuh. Bukan oksitosin. Tapi tau gak oksitosin keluarnya waktu kapan? Waktu seorang ibu melahirkan dengan kesakitan, dan seorang ibu dalam keadaan setengah teler, saya gak tahu rasanya, saya gak bisa memahaminya ya. Mungkin nanti yang perempuan-perempuan bisa belajar sama ibu-ibu yang sudah melahirkan. Ya sini cuma ada Regina yang melahirkan ya. Oke, waktu anak dikeluarin dari perut, ditempelin, apa namanya itu inisiasi dini. Oksitosin ditemukan waktu seorang ibu lagi kesulitan, dia ngeluarin apa namanya, air susunya. Saya gak tahu ngeluarin air susu itu sulit atau enggak, tapi kata banyak ibu sakit katanya. Oksitosin ditemukan waktu kita berinteraksi dengan seseorang. Entahkah itu akan memicu the contribute of the feelings, closeness, connection. Zaman sekarang mungkin bahasa lebih dekat, lebih kita intim, akrab dengan kuping kita apa? Bonding, keterikatan. Hebat ya, waktu kita bersyukur, secara hormonal seluruh tubuh kita pun membawa kita ke sana tuh. Syukurlah karena karya Kristus yang menurut saya hal terbaik. Enggak peduli saudara limpah, enggak peduli saudara kurang.
saudara limpah, saudara kurang, tidak pernah bisa menggeser fakta bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan Yesus berdiam di dalam saudara. Beberapa saat lagi akan saya selesai. Ibrani 11 ayat 6. Kalau begitu waktu kita terkoneksi apa yang akan terjadi? Tadi saya kasih tahu energi itu apa, kenapa kita perlu energi, cara waktu kita ngisi energinya gimana. Kalau gitu kalau udah di energi maka akan terjadi apa, Vin? Maka akan terjadi aliran. Waktu Yesus datang kepada Bapa, Yesus berdoa verse Alkitab menulis gini, muka Yesus semakin lama semakin bercahaya. Oke? Saya ingat kalau zaman dulu Bapa itu menunjukkan dirinya itu berupa dengan cahaya yang kuat. Artinya apa? Kita akan menjadi semakin lama semakin mirip dengan apa yang kita sembah. Oke? Nah, Ibrani 11 ayat 6 ngajarin gini, saya dapat ayat ini waktu saya dulu ikut acara Kowing itu. Saya gak tahu 8 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, saya lupa lagi. But without faith, without pistis, faith itu iman ya. It is impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaannya kita, pertanyaan Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan punya kasih, saudara. Allah itu adalah kasih. Sewaktu kalau di sana ada kasih dan saya mempercaya kasih itu ada dan saya datang mendekat kepada kasih ini. Oke? Dan saya berjumpa dengan sumber energi, salah satu yang satu-satunya yang enggak butuh energi di apa yang disebut universe ini, di alam semesta ini, Tuhan. Betul? Tuhan enggak? Karena Tuhan sumber. Oke? Maka ada rewards. Apa rewards? Kekuatan, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri. Terus orang berhubungan intim, maka akan muncul buah roh. Kalau manusia akan muncul, kalau udah hubungan intim biasanya muncul apa? Buah kandungan. Nah kita orang percaya apa? Buah roh. When we worship, kapan kita perlu worship? Saya mau kasih tahu begini. Setiap waktu. Kita jangan kecilkan. When we worship hanya di gereja. Dan bahkan hanya waktu kita punya saat teduh. When we worship. Yes, saya menyukai. Saya suka sekali dengan terms ini. Dan hal ini selalu saya cerita sama orang. Saya suka tanya sama anak rohani saya gini. Tong, pertanyaan yang selalu sakral buat dia. Sakral. Gimana? Apa Tong? Gimana pengalaman lu sama Tuhan? Gimana saat teduh lu sama Tuhan? Tuhan bicara apa, Tong? No doubt. Kalau hari ini kita lihat Otong begitu berpesat. Bukan saya yang mengubahkan. Saya gak bisa mengubahkan orang. Dia ngalamin Tuhan. Kita perlu punya waktu solitude time. Solitaire dengan secara intentional dan profoundly. Kita perlu punya waktu khusus. Di memang kita datang sama Tuhan. Yesus punya kebiasaan, temporisnya sudah cerita, pagi-pagi benar. Waktu banyak, belum banyak orang. Dia menyendiri. Saudara boleh namakan, coffee with God, morning with God, afternoon with God. Go ahead. Saya, pagi-pagi, sebelum saya aktivitas, sometimes ketika saya bersepeda sendirian, di tengah hutan, saya sendirian. I enjoying God. Maka akan ada aliran, saudara. Kalau kita mengerti hal ini, waktu kita menyembah, penyembahan kita tidak pernah mengubahkan Tuhan. Penyembahan selalu mengubahkan kita. So, latihlah diri kita menyembah, latihlah diri kita beribadah. Daud mengerti hal ini, oleh karena itu Daud bilang gini, dalam apapun keadaan dia bilang gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dia menarik dirinya dalam keadaan state. Dalam satu keadaan yang gini. Perlu tarik dalam sebuah kesadaran. Hey, ada Tuhan. Waktu kita menyembah dan terjadi leran. Maka yang terjadi. Kita akan kuat memanifestasikan kekuatan kita dari dalam. Kak Jo pernah katakan inilah yang disebut dengan dikatakan kita bermisi dengan Tuhan. Waktu kita punya spiritualitas yang kuat. Itu akan menghasilkan mentalitas yang kuat.
Dan mentalitas akan mempengaruhi respon dan tindakan kita. Oke? Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik dalam hidup ini, dalam juga hidup yang akan datang. Wow. Kalau saya lapar nih. Apakah saya dengan diam saja saya jadi kenyang? Hah? Saya perlu dengan sengaja, saya beli makanan saya duduk, saya buka makanan saya kunyah, saya digest, baru makanan itu berubah jadi energi, betul? Kenapa kita perlu punya solitude time yang intentional dan profound? Pertanyaannya. Kita buka, next slide. Seorang hamba Tuhan bernama Dallas Willard, dia pernah menulis memetakan sebuah peta spiritual growth. Kalau saudara lihat peta ini, di sebelah kanan saudara, yang pertama adalah the action, the Holy Spirit. Kita enggak bisa, kita spiritual dengan upaya dan usaha kita enggak bisa. Kita bisa bertumbuh kuat secara spiritual kalau ada the action of the Holy Spirit. Oke, tapi yang kedua adalah plan discipline to put on a new heart. Oke, adalah sesuatu yang memang saya disiplinkan, saya sengaja saya lakukan. Kalau saya mau otot saya besar, maka saya perlu dengan sengaja melatih diri saya. Nah, sama dengan kerohanian kita, saya perlu dengan sengaja digerakkan oleh Roh Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Saya perlu dengan sengaja saya masuk ke dalam kamar saya. Saya perlu bermeditasi firman Tuhan. Saya perlu melakukan firman Tuhan dengan sengaja. Tapi menarik bahwa ada satu lagi sebelah situ ya. Ditulisnya ordinary event of life, temptation or trials. Artinya gini. Saudara tidak bisa tumbuh tanpa tekanan. Saudara tidak bisa tumbuh, kita growth sempurna tanpa stres. Stres itu ada sesuatu yang didesain, di-create, di-bukin dalam hidup kita. Kalau kita bisa lakukan ketiga hal ini dan mengerti hal ini dengan seimbang, saya percaya saudara dan saya akan tumbuh sempurna, maksimal. Saudara punya waktu solid time. Nah, pertanyaan di dalam hidup sama seperti tadi saya lagi ngegoes. Naik sepeda. Vin, gimana kalau saya gak bisa stop dalam hidup? Saya sudah sih saat teduh. Tapi kenapa saya hidup masih jatuh? Kowing pernah katakan kalau saudara gagal mengelola pagi Anda gagal mengelola hari Anda. Tapi pertanyaannya apakah dalam hidup 7 kali 24 jam selama bertahun-tahun. Apakah memang waktu kita luang untuk kita menghabiskan berjam-jam? Betul? Bagaimana kalau momen kita kerjaan? Bagaimana momen kita lagi ngurus anak? Bagaimana momen waktu kita lagi makan siang? Apakah kita bisa kendalikan gini? Tolong jangan ganggu saya. Tolong jangan kasih tantangan. Tolong jangan buat saya stres. Tolong, tolong, tolong. Bisa? Kita gak akan pernah bisa kendalikan keadaan. Betul? Tuhan bawa saya dalam sebuah pengalaman. Suatu hari saya pernah pergi ke Jakarta naik kereta, saudara, di sebelah saya ada orang, waktu itu Gambir, belum zaman COVID ya. Lagi di kereta, saya tadi ditelepon sama MD gini, Pak lagi kemana? Saya bilang lagi ke kantor Bapak di Jakarta, Pak. Tahu kok MD ngomong apa, saudara? Pak jangan ke kantor dulu, ngapain? Babe barusan, Babe itu biasa bos ya. Marah-marah, penjualan jelek. Gudang tutup, Pak, sampai waktu tidak ditentukan. Wih, kayak COVID aja. Pembayaran juga saya dengar mau dipending, Pak. Pak saudara jadi saya. Pak saudara mungkin lagi dalam keadaan baik-baik sepertinya. Terus tiba-tiba pulang saudara dengar kabar buruk. Saudara dengar kabar di mana sepertinya menuntut energi saudara untuk keluar begitu banyak. Apakah saudara mengaccept hal itu dan gini pulang. Dan saudara gini. Saudara punya alasan untuk bilang sama istri sama saudara, anak-anak saudara. Tolong jangan ganggu Bapak dulu. Bapak lagi stres. Atau saudara misalkan tiba-tiba jadi bete, terus orang nanya, kenapa lu teh? Hei ngawa itu shit teh. Apakah fair? So kalau gitu saudara perlu ngerti. Sama seperti handphone kita, kalau handphone kita malam punya kebiasaan dicas, sepanjang hari waktu di luar, pertanyaan saudara seringkali ngecas pakai apa? Power bank. Betul? Nah pertanyaannya, gimana caranya kita terkoneksi dengan Tuhan? Momen di mana waktu saya di kereta, apakah saya perlu duduk diam sebentar, sejenak, lalu saya syukur Allah ya takar Allah ya syukur Allah bayar syukur.
Betul? Tapi waktu kita begini, Tuhan, sakit, gak enak Tuhan. Tapi aku mau senantiasa bersyukur. Pengakuan iman sederhana kita, kita sadar ada Tuhan. Lalu Tuhan dalam hati saya bilang apa? Ego Amy, it is I. You're not rich by the customer. Kamu tidak hidup dipelihara oleh customer. Kamu hidup dipelihara oleh aku. Makanya saya bilang, saya sekarang kalau saya rubah bahasa saya kalau ngomong sama teman-teman saya tahu. Orang mah tadi jin benghar ku customer. Dulu saya ngomong seperti gini. Saya teh hidup karena dia. Saya ganti saudara. Saya hidup karena Tuhan yang pakai orang ini mungkin buat berkati saya. Waktu kita menyatakan kehadiran Bapa dalam pengakuan kita, mungkin eks sederhana tapi penuh oleh kesadaran dan bukan sekedar emotional feeling. Seperti mengatakan, Father, I'm thankful. Ibu yang suka masak, mungkin dengan segala kerumitan, dengan segala beban, masak. Dengar anak ngejerit di kamar, ah, keras sekali. Apakah karena jeritan seorang anak merusak hari kita sepanjang hari? Terus menyembah bisa gak sih lagi masak? Bisa ya. Perlu merem gak? Jangan, nanti gosong. Terus waktu bilang, Tuhan aku bersyukur Tuhan. Kau kasih aku kemampuan masak. Aku bersyukur karena engkau hidup di dalamku. Apa yang terjadi? Saudara akan kuat. Betul? Makanya dari sini, dua slide lagi saya selesai. The goal of a prayer. Oke, saya suka sekali dengan seorang hamba Tuhan yang saya hormati dan saya baca buku-bukunya. Dan John Ortberg dia nulis gini. The goal of prayer is to live all of my life and speak all of my words in the joyful awareness of the presence of God. Doa menjadi real where we grasp the reality and goodness of God's constant presence with real me. Jesus lived his everyday life in conscious awareness of his Father. Setiap kata yang saya ucapkan dengan kesadaran ada Tuhan, itu doa. Kalau saya ngomong saudara di sini dan saya sadar sepenuhnya ada Ruben di belakang saya, maka saya mempercayai setiap perkataan saya itu adalah doa. Sebuah setting kesadaran kepada Kristus segini. Ego Emi. Ego Emi mengandung makna begini saudara. Kak Ona Tahapari pernah ngomong bagus. I am the existing one. I'm at your present moment. Makanya saya diberkati dulu, saya dulu dikasih satu buku oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Dia kasih buku saya, Vin, ini buku yang membebaskan saya, ini buku yang mengubahkan hidup saya, judulnya Present Moment. We are living in the present moment. Present moment gini, Jesus tidak itu hidup enggak di masa lalu, Yesus juga enggak di masa depan, enggak. Yesus ada sekarang, exactly sebernafasnya kita bernafas. So, waktu kita mengerti ini, maka kita akan menikmati Tuhan sebagai pribadi. Dan kita akan bisa stabil dalam kehidupan ini. Amin. So, kita akan mengerti ayat ini. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Dua ayat terakhir. Tetapi, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya gak bikin, oh ini ada ya, Isaia berapa ini? Aduh, saya juga gak kelihatan. Ayatnya saya kurang hafal. Tetapi gini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kuat atas apa ya? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak jadi lelah. Jangankan lari dulu saudara, dibilang ini. Mungkin gak sih orang jalan dan gak jadi lelah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Kalau zaman sekarang orang cycling mungkin gak jadi lelah. Kan gak mungkin. Tapi ditulis bisa ini. Ayat inilah yang membuat saya merenung, membagikan hal ini. Dan Roh Kudus ingatkan momen di mana saya cycling ke Cianjur. Wow, saya tidak bisa berhenti. Tanggung jawab untuk sampai checkpoint. Betul? Tapi bisa ke dalam keseharian kita. Kita ambil power protein kita. Kita makan. Terus kita ngomong, Tuhan, aku tahu capek Tuhan. Tuhan, aku tahu lelah. Tapi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab ini, semua memerlukan tanggung jawabku Tuhan. Aku perlu Tuhan.
Aku perlu Tuhan. Dan waktu kita let God, momen kita dipenuhi. Tahukah? Kayak perhatiin orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kehidupannya stabil. Tidak mudi, tidak swing, terus berjalan sampai akhir. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Biarlah ini menjadi doa saya buat kita semua. Ziarah. Kalau saudara pergi ke Israel. Nanaunan ke Israel. Sia nanaunan ke Israel gitu ya. Plesir wae, wisata wae. Saya mau ziarah, betul kan? Terus saya cari tahu kata ziarah. Artinya the journey of the sacred place. Maka ditulis janjinya apa? Apabila melintasi lembah baka, kesulitan kehidupan, tantangan, challenge, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, produktif, menyegarkan, refreshing, betul? Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, saya suka dengan kata terakhir. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Boleh dimatikan, redupkan lampunya sejenak. Mereka berjalan, katakan, semakin lama, semakin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saya selesai. Dengan seluruh kesadaran, the consciousness, bukan dengan emosimu. Dimulai dari kesadaran. Apa yang membedakan kita dengan makhluk lain? Dalam organ tubuh kita, kita memiliki otak yang namanya neokortex. Otak manusia disebutnya. Dan otak ini adalah yang memberi makna di dalam kehidupan. Otak ini yang menaruh kita dalam sebuah kesadaran yang sesungguhnya. Kewarasan yang sesungguhnya. Ego Amy. It is I. Ini aku. Oh saudara. Mulai aware. Pada Kristus. Yang setia. Kata setia selalu ada tersedia bagi kita. Dan mengerjakan apa yang sudah menjadi janjinya. Kristus ada berdiam di dalam hati saudara dan saya. Kita mendatangi Kristus as a being. Kita menikmati Kristus as a person. Saudara tidak perlu minta saudara kuat. Saudara tidak perlu minta saudara penuh damai, sukacita, sejahtera. Apapun yang saudara perlukan untuk menghadapi hidup ini. Hal itu hanyalah menjadi sebuah akibat. Itu saudara mendambakan pribadinya.